Thank you.
Thank you.
Tuhan, terima kasih Bapa atas hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan Tuhan atas hidupan kami untuk kami bisa beribadah Tuhan, untuk kami bisa menyembah-Mu, bisa memuliakan, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Karena kami kan mendengarkan firman-Mu ya Yesus, berkati setiap telinga-telinga yang mendengar Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah mereka, di jalan ataupun dimanapun mereka mendengar video ini, mendengar YouTube ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk mereka bisa jadi pendengar-Mu yang setia, menjadi pendengar firman-Mu, dan mereka bisa melakukan segala firman-Mu dan bisa merubah hidup mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, berikan telinga seorang murid atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman yang ada di rumah, yang luar biasa. Gua percaya selama pandemi, selama masa-masa yang sukar ini, kita bisa sama-sama mendengar firman Tuhan, yang masih excited untuk mendengar firman Tuhan. Kau akan diberkati dan kau akan terjadi perubahan yang luar biasa. Selama satu bulan ini kita membahas soal worship, dan salah satu cerita yang selama satu bulan ini kita dengungkan cerita seorang perempuan Samaria. Mungkin teman-teman udah dengar selama sebulan ini kita bahas perempuan Samaria ini, yang dimana perempuan Samaria ini adalah perempuan yang berdosa. Kalau kita baca firman Tuhan di Yohanes, perempuan ini berdosa, dia melakukan perzinahan, dan dia ketemu Yesus, dia ketemu Allah yang luar biasa, dan mereka berbincang, dan saat perbincangan terjadi perubahan. Dan minggu ini kita akan membahas worship impact, perubahan dalam penyembahan. Teman-teman yang ada di rumah, saat kita menyembah harus ada terjadi dampak dalam kehidupan kita. Saat kita menyembah Tuhan, harus ada perubahan hidup dalam kehidupan kita. Pada saat kita menyembah Tuhan, tidak terjadi perubahan dalam kehidupan kita, menjadi tanda-tanya besar. Kenapa? Karena penyembahan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Penyembahan adalah kita membangun hubungan dengan Tuhan. Pada saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, harusnya ada perubahan yang terjadi. Kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Ilustrasinya, saat kita berhubungan dengan teman kita, secara tidak langsung, ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Atau teman kita. Karakter kita, sifat kita, tingkah laku kita akan berubah. Kenapa? Karena kita bergaul dengan teman kita, mungkin teman kita pemarah, atau teman kita humoris. Saat kita membangun hubungan dengan teman kita, yang kita dulunya gak humoris, akan berubah menjadi humoris. Kenapa? Karena kita membangun hubungan, dan hubungan itu mempererat kita sehingga terjadi perubahan. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, saat kita berdoa di rumah, saat kita membaca firman Tuhan, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tapi saat kita tidak berubah, saat kita tidak menjadi serupa dan segambar dengan Allah, berarti ada pertanyaan yang besar atas kehidupan kita. Apakah penyembahan kita memiliki dampak? Penyembahan kita apakah benar di hadapan Tuhan? Karena penyembahan benar, ngomongin soal minggu kemarin Laras sudah sharingkan, ngomongin roh dan kebenaran. Roh ngomongin semangat, kebenaran ngomongin firman Tuhan, perkataan Tuhan. Dan itu harus tertanam dalam kehidupan kita, dan itu harus menjadi perubahan dalam kehidupan kita. Seperti perempuan Samaria, terjadi perubahan yang luar biasa atas perempuan Samaria tersebut. Di Yohanes 4 ayat 39 sampai 42 mengatakan begini, dan banyak orang Samaria di kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Semua orang Samaria berubah. Orang Samaria di kota itu berubah karena seorang wanita, seorang perempuan yang berdosa. Perempuan itu melakukan apa? Yang bersaksi, yang mengatakan kepada segala sesuatu yang ada, yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya.
dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Terjadi perubahan dari seorang wanita berdosa, dari wanita yang tidak layak, yang dicap jelek, berubah menjadi perempuan yang menyelamatkan dunia. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita adalah dulunya saat kita belum percaya Tuhan, pada saat kita hidup dalam dosa, kita gak layak untuk menyembah Tuhan. Tapi saat kita diterima oleh Tuhan, harus ada perubahan hidup. Harus ada perubahan paradigma. Dan kita menyembah Tuhan untuk kita berubah menjadi sempurna. Di Kolose 3 ayat 16 katakan begini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Kita harus saat kita menyembah, balik lagi pada saat mungkin ada yang dari orang di luar, yang di luar dari youth belum dengar di minggu pertama. Saya katakan, gua katakan, penyembahan bukan hanya soal nyanyian, pujian, atau bukan hanya soal lagu, tapi soal gaya hidup. Gaya hidup ngomongin lifestyle, yaitu melakukan segala perkataan-perkataan Yesus setiap hari. Memuliakan Tuhan setiap hari, dari Senin sampai Minggu. Itu juga dikatakan oleh Naras minggu kemarin. Penyembahan bukan hanya soal nyanyian, tapi perbuatan. Perbuatan kita akan firman Tuhan. Untuk kita menyembah dengan berdampak, untuk kita menyembah dengan luar biasa, kita harus pikirkan dan lakukan firman Tuhan. Di Kolose 3 ayat 1 sampai 4 katakan begini, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang ada di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan segala perkara-perkara yang ada di atas, bukan yang ada di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Wow, di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, nyatakanlah diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia di dalam kemuliaan. Kita harus pikirkan firman Tuhan, kita harus lakukan firman Tuhan. Teman-teman, penyembahan yang sejati adalah penyembahan yang melakukan segala perbuatan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan perbuatan kita. Pikirkan firman Tuhan. Pikirkan firman Tuhan setiap hari. Pikirkan perkataan Tuhan setiap hari. Karena perkataan itu yang membuat kita hidup. Perkataan itu yang membuat kita hidup. Bukan perkataan manusia. Bukan perkataan orang tua kita. Bukan perkataan teman kita. Bukan perkataan kakak kita. Bukan perkataan adik kita. Bukan perkataan mentor kita. Tapi perkataan Kristus yang diam di dalam diri kita. Pikirkan itu. Saat kita pikirkan, kita melihat sudut pandangnya Allah dalam kehidupan kita. Saat kita pikirkan firman Tuhan, kita melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita pikirkan firman Tuhan, kita tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bagaimana cara memuliakan dia. Kita tahu bagaimana kita meninggikan dia. Saat kita pikirkan firman Tuhan. Tapi saat kita pikirkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Karena pada saat kita berpikir, itu masih ada di dalam. Saat kita berpikir, itu masih ada dalam diri kita. Dan belum keluar kepada teman-teman kita. Belum keluar kepada keluarga kita. Itu belum keluar kepada sahabat kita. Belum keluar kepada orang tua kita. Pada saat kita pikirkan, kita masih ada dalam diri kita. Masih ada dalam pikiran hati kita. Tapi saat kita melakukannya, firman itu berdampak. Firman itu berkuasa dengan nyata. Dan pada saat kita melakukan dan pikirkan firman Tuhan, akan ada nilai tambah dalam firman kita. Contoh, sebelum kita bertobat, sebelum kita melakukan firman Tuhan, mungkin kita orangnya pemarah, mungkin kita orangnya cuek,
atau kita orangnya berdosa secara perkata. Tapi pada saat kita bertobat, kita kenal Tuhan, kita pikirkan, okay, Tuhan, apa yang kau mau dalam hidupku untuk aku lakukan? Contoh, untuk perkataan, jaga lidahmu, kata Tuhan. Saat kita berpikir, okay, Tuhan, berarti lidah adalah pusat dari kehidupan. Lidah adalah yang harus kita kuasai agar tidak melukai, karena lidah adalah pedang bermata dua. Okay, itu kita pikirkan dan kita pikirkan. Tapi saat kita hanya berpikir, itu hanya dalam diri kita dan kita belum melakukan. Lidah kita masih melakukan hal yang jahat. Lidah kita masih mengutuki orang. Tapi pada saat kita melakukan firman Tuhan, lidah kita kontrol. Lidah kita atur. Karena saat lidah kita memuji Tuhan, gak begitu juga saat lidah kita pakai untuk mengutuk seseorang. Kita lakukan firman Tuhan, lidah itu berubah. Dan menjadi nilai tambah dalam firman kita. Dan harus kita nyatakan firman Tuhan itu. Yang kedua, di Kolose 3 ayat 16 juga katakan, di terakhir, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Saat kita mengucap syukur senantiasa, akan ada terjadi perubahan, yaitu sudut pandang kita akan segala kehidupan kita. Penyembahan kita harus menyatakan pada ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau kita gak mengucap syukur akan Tuhan, kita gak tahu kebaikan Tuhan. Kita gak tahu hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dari kita. Mengucap syukur merubah pandang kita akan segala kehidupan kita. Kita berpikir saat kita belum mengenal Tuhan, kita berpikir masalah adalah suatu hal yang luar biasa yang menghancurkan kehidupan kita. Tapi saat kita percaya kepada Tuhan, kita harus berubah pada sudut pandang itu. Menyembah adalah ucapan syukur. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu merubah sudut pandang kita akan segala sesuatu. Kita merubah sudut pandang kita, okay, COVID hari ini, sakit hari ini, ada maksud Tuhan. Dan kita harus mengucap syukur akan hal itu. Kita merubah perilaku kita akan dunia ini. Kemarin waktu awal-awal COVID, sempat heboh. Dunia, atmosfer di dunia, ozon di bumi, mulai pulih karena polusi, karena kendaraan-kendaraan tidak berkeliaran di jalan, sehingga ozon mulai membaik. Kita berpikir, kalau kita tidak melihat itu, kita hanya melihat, oh, di COVID mematikan, itu membuat kita tidak bekerja, tidak bisa ketemu orang, tidak bisa melakukan aktivitas yang seperti biasa. Waktu gue dengar berita itu, gue ucap syukur akan Tuhan, akan COVID yang terjadi. Kenapa? Dunia mulai pulih, akan polusi, akan pencemaran-pencemaran dilakukan oleh manusia. Ada sisi baik yang Tuhan berikan atas masalah. Dan kita harus ucap syukur akan hal itu. Pada saat kita menyembah tanpa ucapan syukur, tidak akan terjadi apa-apa dalam penyembahan itu. Karena penyembahan ngomongin ucapan syukur kita kepada Tuhan. So, menyembahlah dalam perbuatan akan firman Tuhan. Saat kita tidak berubah dalam penyembahan kita, saat kita tidak berubah akan kehidupan kita, penyembahan kita tidak akan dimuliakan. Gue keinget Kain dan Habel. Yang satu menyembah dengan luar biasa, yang satu menyembah memberikan persembahan untuk dilihat. Yang satu berubah, gue menyembah dengan tulus. Yang satu tetap menyembah dengan kedengkian, dengan ego yang luar biasa. Yang terjadi adalah dosa yang kedua, bukan yang pertama, Adam dan Hawa. Yang kedua, pembunuhan pertama terjadi di dunia. Salah satu dimuliakan oleh Tuhan, yang satu dihukum oleh Allah. Pertanyaannya, apakah kita mau menyembah dalam kedengkian, perbuatan ego, atau kita mau menyembah Tuhan dalam perbuatan akan firman Tuhan dan ucapan syukur? Yuk kita sama-sama menyembah Tuhan dalam ucapan syukur dan perbuatan akan firman Tuhan, sehingga kau berubah. Kau enggak hanya menyembah kepada Allah yang kau kenal, karena saat kau mengenal Tuhan, kau harus melakukan firman Tuhan.
dan kau mengenal Tuhan, kau akan mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan berikan. Lakukan kedua hal ini. Karena saat kau melakukan kedua hal ini, kau melakukan firman Tuhan, kau akan semakin kenal. Kau mengucap syukur kepada Tuhan, kau akan semakin kenal kepada Tuhan. Saat kau hanya menyembah karena nyanyian, saat kau menyembah karena ingin, saat kau menyembah karena perasaan, saat kau menyembah karena ego, karena wah lagunya bagus, wah karena WL-nya bagus, bukan menyembah dalam ucapan syukur dan perbuatan akan firman Tuhan dan pengenalan akan Tuhan, maka penyembahanmu akan sia-sia. Penyembahanmu akan hanya penyembahan dalam mulut, bukan dalam tindakan. Worship is impact. Penyembahan adalah dampak yang luar biasa. Dan berdampaklah dalam kehidupanmu setiap hari. Bukan pada hari Minggu, bukan pada hari Sabtu. Tapi dalam kehidupanmu setiap hari. Karena itulah penyembahanmu yang sejati. Yuk kita sama-sama berdoa. Thank you Lord, thank you Jesus atas segala hal yang luar biasa. Kami mau Tuhan ada terjadi perubahan dalam kehidupan kami. Kami mau menyembah dalam pengenalan akan Kau. Dalam firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami ingin menyembah dalam ucapan syukur kami kepada-Mu. Karena kami mau menyembah Tuhan yang kami kenal. Dan menyembah Tuhan yang luar biasa. Dan kami ingin serupa dan segambar dengan Engkau ya Raja. Karena Engkau adalah Tuhan yang kami kenal. Dan Kau kenal kami. Karena perbuatan kami. Dan ucapan syukur kami kepada-Mu. Berkati Bapa setiap yang mendengar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan. Dengan urapan-Mu yang nyata. Bahwasanya kami ingin melakukan segala perkara-perkara yang hebat dalam penyembahan. Dan melakukan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Berkati Bapa, terjadi perubahan dari hidupan kami. Ubah mindset kami, ubah hidupan kami. Menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Sehingga kami menjadi Allah-Allah di muka bumi ini. Perwakilan duta besar-Mu Tuhan atas di muka bumi ini. Sehingga nyata amanat agung menjadikan semua bangsa murid. Dan kami mau Tuhan generasi ini diselamatkan dalam penyembahan kami, dalam ucapan syukur kami, dan dalam perbuatan kami. Kami percaya Yesus, Kau berikan kami kekuatan. Karena Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami, dan Kau yang Tuhan yang memberikan kami kekuatan lebih. Untuk kami melakukan segala firman-Mu dan memberikan ucapan syukur-Mu dalam penyembahan kami. Kau berkati Bapa setiap anak-anak-Mu di rumah yang mendengarkan tayangan ini ya Raja. Agar terjadi perubahan hidup dari hidup mereka. Mereka menyembah dalam pengenalan dan mereka menyembah dalam baca ucapan syukur. Dan terjadi memuliakan Allah bukan hanya dalam mulut kami dan bahkan mulut-mulut orang lain. Orang-orang yang belum kenal kepada Engkau, mereka mengatakan Yesus baik. Yesus luar biasa karena melihat kami yang luar biasa. Biar melihat kami yang luar biasa baik bagi setiap orang. Karena itulah penyembahan yang sejati. Yaitu memberikan kami hidup kami kepada-Mu. Dan memberikan kehidupan kami. Menyatakan Kau Tuhan kepada setiap orang di muka bumi ini. Itulah penyembahan kami yang sejati. Yaitu melakukan firman-Mu. Dan ucap syukur selalu kepada Engkau. Nyatakan Tuhan ke dalam kehidupan kami. Singkapkan segala firman Tuhan ini dengan nyata dari kehidupan kami. Dan memberkati setiap anak-anak-Mu di rumah untuk mereka jadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapa, kami mengucap syukur buat persekutuan pada malam hari ini melalui ibadah. Ya Tuhan, kami percaya anak-anak muda Engkau akan membawa kami semakin hari semakin memperkatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadilah orang-orang yang terus memperkatakan perkataan daripada Kristus. Dan hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaan di dalam kamu. Maka dari itu perbaharulah dalam kehidupan kita. Jadilah terang dan jadilah berkat dimanapun Engkau berada. Berkat daripada Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.